semuanya. Hari ini kita mau kemana ya, Kari? Kemana kita hari ini? Mana kami Nartu? Mana? Ini. Jakarta. Oh, kita mau ke Jakarta. Kita mau ke Jakarta, teman, hari ini. Ngapain aja sih di Jakarta nanti? Kita lihat ya, teman, ya. Ada apa dan kita mau kemana dan ngapain aja sih? Sudah berapa tahun ya? Sudah berapa tahun nggak ke Jakarta? Hanya lewat aja kalau mau pulang kampung. Dan hari ini benar-benar kita mau ke Jakarta. Jadi kita tunggu nanti di Jakarta, di mana kita berada. Oke, bye-bye. Tuh ya, bawaan anakku ya. Mau ke Jakarta, lihat nih teman ya. Udah kayak mau piknik. Padahal ke Jakarta aja. Ke Jakarta doang. Heboh banget. Katanya naik pesawat ke Jakarta. Ada yang hampir ketinggalan. Untung aja belum berangkat kita. Oke, siap. Bukain pintu. Kamu sayang. Masuk. Pergi dulu ya, Cimpi ya. Kamu dia sudah sekarang lagi kesalahan kemarin. Bismillah, kita berangkat. Sudah madu tuh. Misi, Pak. Akhirnya setelah beberapa hari ya, kita aging sedikit paus karena biasa asam lambung naik, jadi tidak bisa mengurus aging. Sekarang kita mau beradventure ya. Adventure-nya kemana? Yang deket-deket dari Bogor. Kita ke Jakarta. Setelah tujuh purnama nggak pernah ke Jakarta ya, kita ke Jakarta, teman. Itu tempat aku dulu ya, tempat masa kecil, masa bermain, masa kita pertama kali pacaran, masa ketemu, semua ada di Jakarta. Oke, akhirnya aku pindah ke Belanda, dan setelah dari Belanda aku nggak dibolehin pulang ke Jakarta. Harus cari tempat selain Jakarta karena suamiku nggak suka Jakarta. Jadi kita searching, kita cari-cari kemana ya tempat yang nggak jauh-jauh dari Jakarta. Dan Bogor tempat tujuan kita setelah kita pindah dari Belanda ya. Waktu itu kita pindah ke Bogor dan kita semua sangat apa ya, terfreden. Puas. Kita puas selama tinggal di Bogor, teman. Karena suamiku pengen yang alam-alam gitu, yang alam. Enggak terlalu macet, ya kan? Kalau Jakarta kan macet banget kan? Dan kita udah lama enggak ngalamin gimana nih suasana macet, ya kan? Karena di Belanda enggak ada macet sama sekali. Pulang ke Indonesia langsung ke tempat yang enggak begitu macet. Dan kita mau tahu ya gimana sih pengalamannya setelah sudah beberapa tujuh purnama kita ke Jakarta, apakah akan kaget atau biasa aja. Tempat aku besar, tempat aku semua di Jakarta. Berapa tahun ya? Wanneer ik begin in Nederland? Wanneer begin ik in Nederland? December 2013 aku ke Belanda 9 tahun yang lalu. Berarti itu aku 9 tahun yang lalu, berarti aku di Jakarta itu 29 ya, main life state ya. Ouder. 31. Jadi
Jadi 31. Jadi 31 tahun. 31 tahun itu aku pertama ke Belanda. Umur 31 tahun. Belanda. 6 tahun lebih tinggal di sana. Meninggalkan semua Jakarta. Banyak banget kenangan aku di Jakarta, teman-teman. Banyak banget. Karena aku di sana, keluarga aku di sana, teman aku di sana. Aku ketemu suamiku di sana, semuanya di sana. Dan sekarang aku di Jakarta kayak mau apa ya? Mau mengenang memori-memori itu tempat kita nongkrong dulu di Jakarta. Mudah-mudahan nanti seru ya, teman ya. Ikut terus ya sama Eji keluarga vlog. Bye bye teman, sampai ketemu di Jakarta. Kita ada di Mall Citos. Inilah tempat kita nongkrong dulu, teman. Tempat makan-makan kita dulu di Citos. Ya. Ini rasanya aneh. Mau dimakan dulu. Lagi ingat-ingat ya tempat dulu kita sering makan di mana. Ini salah satu juga tempat dulu kita makan ramen. Nek deng nitir. Deng nitir. Mana ya? Terserah anak deh maunya di mana. War. Oke. Tetap nyari American food ya teman. Itu American food. Ya kita kemari dulu ya. Tetap ya pilihan anak adalah ayam. Mau ayam. Ya mana? Cukup dia. Ayam, teman ya. Kita belum ke tempat memori kita, teman. Ayam dulu. Nurutin anak dulu, teman ya. Nanti abis ini baru ke tempat memori. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa ya, anak. Pasti ayam makanannya. Pilihannya kalau sudah cari, mau makan apa? Ayam. Ayam goreng. Mau kemana kita? Ikari mau ke salon. Kita lihat ya di salon. Halo. Ada yang ngambek tuh teman ya. Ngambek. Soalnya dia mau ke salon. Jauh-jauh ke Jakarta. Balik lagi ke Bogor. Salon Kids adanya di Bogor. Ngambek. Bila I chef nih? Ngambek lagi ngambek gara-gara salon jauh-jauh ke Jakarta. Lagi dirayu nih sama Mas Yen ya. Dirayu-rayu produk supaya dibeli ya Mas ya. Bisa aja. Wah. Inilah tempatnya Hikari. Ya? Ya, Pragma Papa. Waris Papa. Wat? Nee, je moet zeggen goeie zeggen tegen mama. Wat moet je zeggen? Zeg maar tegen mama, kijk naar mama.
Ashublif. Oke. Okay. Wow, ya, yeah, zoveel spelletje, ja. Yeah. En boek ook. Papa wil zoeken een boek. Ja, 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 ja. Ja, schilderij. Welke vikari wil? Deze. Niet deze. Huh? Deze niet. Ganti dia. Ganti haluan. Ja, leg maar terug. Goed zo. Heel goed. En vraag maar naar papa. Mag ik deze, papa? Grote. Hoeveel de prijs? Doe hoeveel? 600. Dat is een duur een cadeau. Nee. Jawel, het is een duur cadeau. Jouw favoriet. Aduh, pede banget langsung bayar. Belum. Ini mamanya lagi mikir dulu ini. Aduh. Ya. Zeg wat tegen mama. Wat zeg je? Hey. Wat zeg je? Prima. Oke. Okay. Alsjeblieft. Bahagianya bersama teman mainan baru. Karena gak nemu tempat kita dulu 8 tahun yang lalu nongkrong di Citos, jadi kita ambil ini minum kopi buat si papa. Papa harus kopi ya. Dan aku bermain dengan mainan baru. Kalau di luar nggak boleh pakai handphone, sama bapaknya dilarang. Iya, ada mainan. Dan kita bawa mainan selalu di tas buat ikan. Who is it, Beb? Mencinta, Beb? Gila, Cinta? Ya, Akhyar ya? Akhyar. Ya, 8 tahun yang lalu. Kemarin. Vroeger waren we met de auto 1 uur onderweg en nu 50 minuten. Ya. Dulu waktu kita tinggal di Citos di sini, apartemen dekat sini, perjalanannya lebih jauh dari kita tinggal di Bogor, teman. Tadi perjalanan 50 menitan atau 40 menit kalau nggak salah. Tapi waktu kita tinggal di sini di Beverly di sini dekat sini, itu macetnya sama aja kayak kita tinggal di Bogor. Jadi nggak ada begitu perbedaan. Hanya panas. Panas banget di sini. Minuman sudah datang bersama dengan cemilan-cemilan. Thank you ya, Pak ya. Oh, buat si poni, bukan buat si. Lekar? Buat sekehe, hikari, kamu sikun. Buat sekehe, net? What is the Jakarta house? Jakarta house. We say no in Jakarta. Dia nanya kita mau ke Jakarta. Mana Jakartanya, katanya. This is Jakarta. Hey. Hikari, this is Jakarta. Hey. This is Jakarta.
Mukanya udah kayak kepiting rebus, teman, liatin. Sekarang waktunya mama cari sesuatu ya. Anak sudah, bapak biasa tidak usah. Sekarang mamanya muter-muter. Capean. Keki. Nungguin mamanya kecapean ya, Nang. Pemat, ya diukur ya, teman ya. Kalau di bawah 120 gratis. Kita lihat berapa hikari tingginya. Masih free ya? Free ya, oke, gratis. Thank you. Gratis buat hikari. Heel goed. Zo, met de fiets. Knijpen en draaien. Goed zo. Heel goed. Salad Jepang. Kita cobain ini ya, dengan salad Jepang. Salad Jepang. Hebben een stokje. Kayak ada kacang-kacang, gimana gitu rasanya. Terus salad. Apa ini, enak banget. Oke, ini steak ya, guys. Apa ya? Ini pudingnya enak banget, teman ya. Aku sampai dua kali makan. Kenambah. Waktunya pulang, Eji.